Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فنصق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih kaitannya dengan masalah salat, hal-hal yang perlu kita perbaiki dari salat kita. Di mana pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang posisi ataupun kondisi makmum dengan imamnya. Ada berapa kemarin? Ada 4. Apa saja? Setunggal musabaqah, ya. Kali muwafaqah, 3. Mukhalafah, 4. Mutabah, masya Allah. Ya. Kondisi yang pertama kemarin adalah musabaqah. Musabaqah itu artinya makmum mendahului imam dalam gerakan-gerakan sholat. Sudah kita bahas kemarin hukumnya haram karena adanya sebuah ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ancamannya apa kalau ini? Hah? Dirubah wajahnya jangan dari menjadi wajah keledai. Ada kisah yang kemarin kita sampaikan, ya, ya, seorang ahli hadis ternama, ya, itu ternyata kepalanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dirubah menjadi kepala ke keledai, yaitu di daerah Damaskus, ya. Cuma pertanyaannya, batalkah sholat si makmum? Batal mboten. Nek jenengan disi'i imam dalam gerakan sholat, sholatnya sah mboten? Hah? Sholatnya sah atau tidak? Ya, kita lihat dulu. Jika makmum mendahului imam dalam gerakan takbiratul ihram ataupun salam, gerakan apa? Takbiratul ihram atau salam. Takbiratul ihram disi'i imami, imami durung takbir, wis takbir disi'i, atau mendahului imam ketika salam, si imamnya belum assalamualaikum, kita sudah salam duluan. Di sini para ulama rahimahumullah jami'an berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau mendahului takbiratul ihram atau mendahului salam, maka batal sholatnya. Itu pendapat pertama. Jadi sholatnya batal. Ini. Akan tapi pendapat yang kedua mengatakan tidak batal. Karena untuk masalah ini disebutkan oleh
sebagian ulama enggak ada dalam urusan hal-hal yang membatalkan salat. Tapi pendapat yang pertama itu yang rajih. Dan itu pendapat jumhur ulama. Ya, pendapat jumhur ulama. Bahwasanya salatnya batal. Ya, karena apa? Mendahului imamnya. Dan itu dilarang. Dan hukum asal larangan adalah apa? Membatalkan. Ya, kalau seseorang itu kok melanggar larangan berarti batal. Akan tetapi jika makmum mendahului imam dalam gerakan sholat selain takbiratul ihram dan salam maka tidak membatalkan sholat. Terus gimana makmum itu nunggu imamnya berarti? Gak boleh ninggalin imamnya lagi. Wis cukup pisan wae ninggali imam. Ya. Ini ketinggalan ini kapalnya jengkerem nih. Yang kanan lebih banyak daripada yang kiri ini. Ada yang bisa pindah ke sini? Mohon maaf. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ini nek nang kapal jomplang iki. Apa penak teng mriku to? Ya udahlah, ya. Yes, alhamdulillah. Nanti biar yang di sini yang datang belakangan. Oke. Okay. Jadi itu perinciannya, ya. Jika makmum mendahului imam untuk takbiratul ihram dan salam, maka untuk batal tidaknya salat ada dua pendapat. Jumhur ulama mengatakan salatnya batal. Sebagian ulama mengatakan apa? Tidak batal salatnya. Kemudian yang kedua, jika makmum mendahului imam selain gerakan takbiratul ihram dan juga salam, maka salatnya tetap sah dan makmum itu harus menunggu imamnya. Jangan ninggalin lagi. Cukup sekali saja ninggalin, ya. Ini masalah musabaqah. Masalah musabaqah. Kemudian kondisi yang kedua adalah apa? Muwafaqah. Yaitu makmum melakukan gerakan-gerakan sholat bersamaan dengan gerakan imam. Ya. Imame rukuk yo bareng rukuk. Imame sujud yo bareng sujud. Sujudnya bareng, ya gitu kan. Kemudian rukuknya bareng, iktidalnya bareng. Ini juga dilarang dan hukumnya haram. Tapi tidak sampai membatalkan sholat. Tidak sampai membatalkan sholat. Kenapa dilarang? Iya, karena Nabi SAW memerintahkan kepada kita selaku makmum untuk mengikuti. Dan perintah itu hukumnya wajib. Memerintahkan kita untuk mengikuti gerakan imam. Berarti ini orang ngelakoni ya dosa. Berarti itu haram. Itu muwafaqah. Dan ini terkadang tanpa sadar sebagian orang melakukan. Gerakannya itu membarengi gerakan imam. Kemudian yang ketiga adalah al-mukhalafah. Al-mukhalafah yaitu apa? Gerakan makmum berbeda dengan gerakan imam. Kapan itu terjadi? Ketika makmumnya lelet. Ya, terlambat mengikuti gerakan imam. Imamnya itu sudah rukuk, dia masih berdiri saja. Mungkin alasannya melanjutkan bacaan surat Al-Fatihah yang belum selesai. Tinggalin. Meskipun belum selesai, tinggalin. Begitu imam rukuk, ikut rukuk di belakangnya, menyusul. Begitu imam sujud, ikut sujud di belakangnya, langsung menyusul. Meskipun bacaan kita itu belum selesai. Imamnya salam, yundang gage salam. Ya. Di belakangnya nyusul, jangan nunggu lama. Dungone durung rampung. Ya, kadang karena doanya terlalu panjang. Ya, karena hadis tentang ya
makmum mengikuti gerakan imam itu, huruf sambungnya itu pakai huruf sambung fa, yang artinya satu gerakan yang dilakukan menyusul langsung di belakang gerakan yang sebelumnya. Pakainya fa, makanya jangan terlambat. Jangan terlambat. Hukumnya gimana kalau yang seperti ini? Maka ada dua kondisi. Jika si makmum tadi ya terlambat mengikuti gerakan imam sehingga gerakannya berbeda dengan gerakan imam karena faktor ketidaksengajaan. Misalnya gimana? Telat mengikuti gerakan imam. Biasanya gimana? Jenengan iki rasa pura-pura ke, biasanya yang lakoni. Hah, napa? Ngantuk. Nah, iya ngantuk. Ya, ngantuk. Jebule wis rokok. Ya, pengalaman ya. Dan biasanya bukan masalah berdiri, nek berdiri selalu bisa. Biasanya itu ketika sujud. Ya, sujud. Loh kok sujudnya lama banget? Nanti imam salam jik sujud. Jebule turu. Kan gitu kan? Ya, kalau dilakukan karena faktor ketidaksengajaan, misalkan tadi ngantuk atau suara imam enggak terdengar. Imam yo sepuh, suarane yo lirih, enggak ada pengeras suara. Awake dhewe nang mburi dhewe. Enggak dengar suara imam. Ngerti-ngerti imam sudah sujud, kita baru masih rukuk. Lah iki idale kapan? Gitu kan? Maka kalau kondisinya demikian, makmum ketinggalan gerakan imam, jadi dikatakan ketinggalan mukhalafah, dikatakan mukhalafah itu ketika ketinggalan satu rukun. Imamnya sudah iktidal, kita ketinggalan rukuk, kita masih berdiri. Kita masih berdiri. Jadi tidak sempat rukuk bersama imam, tidak sempat iktidal bersama imam, tidak sempat sujud bersama imam. Itu namanya ketinggalan. Namanya mukhalafah. Gerakan makmum berbeda dengan gerakan imam. Ketika si makmum tadi ketinggalan gerakan imam satu rukun, sehingga tidak bisa melaksanakan rukun itu bersama imam. Jenengnya ketinggalan. Ya, sama jenengan ketinggalan melu piknik numpak bis, berarti kan jenengan gak ada di bis itu kan ya? Ya, ada di bis itu berarti bukan ketinggalan namanya. Jadi ketinggalan satu apa? Satu rukun. Itu namanya mukhalafah. Maka ketika itu terjadi karena ketidaksengajaan ngantuk misalkan atau suara imam tidak kedengaran, maka tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan salat. Segera dia menyusul. Tapi ini tidak berlaku bagi masbuk loh ya. Nah, tidak berlaku bagi masbuk. Ya. Wah, berarti kon nyusul. Imamnya lagi sujud sudah takbiratul ihram. Rotot. Kemudian berdiri baca surah Fatihah agak cepat, rukuk tidak langsung melu sujud. Oke, bukan itu. Nah, itu masbuk namanya. Kalau masbuk datang takbiratul ihram langsung seperti apa posisi imam dan makmum yang lain, lakukan seperti gerakan mereka. Ya, bukan nyusul ya. Yang nyusul ini yang sudah masuknya bareng. Kemudian kondisi yang kedua, ketika seseorang itu melakukan gerakan yang berbeda dengan gerakan imamnya, terlambat satu rukun dengan imamnya karena sengaja, ini batal sholatnya batal karena sengaja. Ada satu kondisi di mana imam itu sholatnya cepat. Pernah dapatin? Imam sholatnya cepat. Pernah dapatin? Nanti kepundal-pundal. Nah, kecondalan awake dhewe. Enggak bisa ngikuti. Lah terus piye iki? Ya sudah ngikuti apa namanya? Kita ngikuti semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Ini yang ketiga yaitu al-mukhalafah. Kemudian yang keempat adalah al-mutaba'ah, dan ini yang disyariatkan.
di mana gerakan makmum mengikuti gerakan imam. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian di antara hal yang perlu kita perbaiki dari salat-salat kita adalah ketika kita masbuk. Ketika kita masbuk, sebelum kita membahas poin yang berikutnya, ada sebuah kisah yang menarik disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah tentang masalah tadi musabaqah, muwafaqah, mukhalafah. Intinya makmum tidak mengikuti gerakan imam. Yaitu kisah salah seorang ulama tabi'in yang terkenal yaitu Sa'id Ibnu Musayyib rahimahullah taala, dan beliau tinggal di kota Madinah. Saat beliau menjadi imam, salah satu makmumnya itu adalah Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Dan pada waktu itu Al-Hajjaj Ibnu Yusuf belum menjadi apa-apa dan bukan siapa-siapa. Karena kita tahu yang namanya Al-Hajjaj Ibnu Yusuf itu menjadi sosok penguasa yang sangat kejam di masa daulah Umayyah. Beliaulah rahimahullah taala yang dikirim untuk menumpas ataupun untuk berperang melawan Abdullah ibn Zubair yang menguasai Al-Hijaz. Jadi pada waktu itu terjadi dualisme kepemimpinan. Ya, ada dualisme kepemimpinan. Satu di Syam, ya, satu di Syam yaitu kekhalifahan Bani Umayyah. Satu lagi yang ada di Al-Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya di bawah kepemimpinan Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma jami'an. Maka dikirimlah pasukan di bawah kepemimpinan Al-Hajjaj ibn Yusuf. Pasukan Al-Hajjaj ibn Yusuf inilah rahimahullah taala yang pada waktu itu sempat merusak beberapa bagian Ka'bah. Dinding Ka'bah beberapa sisinya roboh oleh serangan-serangan manjanik. Ya, menjadi ketapel-ketapel besar itu. Ya, kalau sekarang ya meriam, hancur di beberapa sih sisinya. Jadi sebelum Al-Hajjaj Ibnu Yusuf menjadi seorang penguasa, beliau belum menjadi apa-apa dan bukan siapa-siapa. Beliau termasuk makmum, ya, makmum dari jamaahnya Sa'id Ibnu Musayyib rahimahullahu taala. Dan ternyata Al-Hajjaj Ibnu Yusuf ini rahimahullah taala ketika jadi makmum seringnya dahuli imamnya terus. Makanya salah satu pesan yang hendaknya disampaikan imam kepada makmum, kepada para makmum yang suka mendahului gerakan imam adalah jangan mengulang. Maka ketika salat selesai, Sa'id Ibnu Musayyib rahimahullahu taala mendatangi Al-Hajjaj Ibnu Yusuf. Ya. Dengan mengatakan, "Ya sariq, wahai pencuri." Nah, ternyata dianggap mencuri salat ini karena mendahului gerakan imam. "Ya sariq, ya khain." Wahai pencuri, wahai orang yang berkhianat. "Tusalli hadhihi shalah?" Kenapa kamu itu melakukan salat yang seperti ini? Artinya mendahului gerakan imammu. Laqad hamamtu an adriba bihadzan na'al wajhaka. Aku pingin banget nampar wajahmu dengan sandal ini. Ya seorang imam, seorang alim. Ya, seorang ulama. Saya pingin nampar wajahmu dengan sandal ini. Waktu itu Al-Hajjaj bin Yusuf belum jadi siapa-siapa. Rahimahullahu taala. Al-Hajjaj Ibnu Yusuf yang diam saja. Kemudian akhirnya saat Al-Hajjaj Ibnu Yusuf menjadi penguasa, suatu ketika beliau melaksanakan ibadah haji. Kemudian setelah melaksanakan ibadah haji, beliau pulang ke Syam, lalu diangkat menjadi gubernur Hijaz.
dari daulah Umayyah. Kemudian setelah itu diperintahkan untuk memerangi pasukan Abdullah ibnu Zubair. Setelah berhasil memenangkan peperangan dengan pasukan Abdullah ibnu Zubair, sampai Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhu majamian itu meninggal syahid, dan kisahnya sangat heroik sekali. Ya, bagaimana dialog beliau dengan ibundanya itu Asma bintu Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu majamian. Setelah berhasil memenangkan peperangan dengan Abdullah ibnu Zubair, balik Al-Hajjaj ibnu Yusuf ke kota Madinah. Dan kota Madinah masih imamnya adalah Sa'id ibnul Musayyib. Imamnya masih Sa'id ibnul Musayyib rahimahullahu ta'ala. Kemudian akhirnya Al-Hajjaj ibnu Yusuf begitu sampai di kota Madinah, masuk ke masjid. Beliau sudah menjadi penguasa besar dan terkenal dengan kezolimannya, ya, sifatnya yang zolim. Begitu masuk masjid, langsung duduk di majlis Sa'id ibnul Musayyib rahimahullahu ta'ala. Setelah selesai kajian, didatangi itu Sa'id ibnul Musayyib. Wah, orang-orang ketakutan, jangan-jangan nanti mau diapain ini Sa'id ibnul Musayyib. Kenapa? Waktu dulu pernah memarahi. Oh, nama? Memarahi Al-Hajjaj ibnu Yusuf. Tapi ternyata Masya Allah. Ya, Masya Allah. Begitu mendatangi gurunya Sa'id ibnul Musayyib rahimahullah ta'ala, langsung Al-Hajjaj ibnu Yusuf rahimahullah ta'ala duduk bersimpuh di hadapan Sa'id ibn Musayyib. Kemudian beliau bertanya, anta sahibul kalimat, apakah anda dulu yang pernah memberikan nasihat kepada saya? Kemudian Sa'id ibn Musayyib pun menepuk dada Al-Hajjaj, kemudian menjawab, na'am, iya saya. Lantas Al-Hajjaj ibn Yusuf rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Fajazakallahu min muallimin wa muaddibin khairan, ma sallaitu ba'daka salatan illa wa ana adhkuru qawlaka thumma qama wa madha. Beliau mengatakan, fajazakallah, semoga Allah memberikan balasan yang banyak, kebaikan-kebaikan yang banyak kepada anda, mu'min mu'allimin wa mu'addibin, wahai guruku dan wahai orang yang membimbingku, semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada anda. Demi Allah, setelah engkau memberikan nasihat kepada saya, aku tidak lagi mengulangi sholat model yang seperti itu. Masya Allah. Makanya, ya, jangan pernah menyepelekan satu kalimat, dua kalimat nasihat yang mungkin pernah kita berikan kepada orang lain. Ya, jadi panjenengan-panjenengan semua ini, ya, juga punya hak. Punya hak untuk memberikan nasihat, untuk memberikan teguran, ya, kepada siapapun yang mungkin menurut jenengan melakukan sebuah kesalahan. Termasuk saya, monggo. Kalau saya salah, saya keliru, ya, jenengan manggihi, ya, jenengan kok menemui saya melakukan kesalahan, langsung. Gak perlu nunggu nanti, gak perlu, wah, itu kan ustaz. Aku gor, nah. Jangan, kalimat itu jangan dilanjutkan. Ya, jangan sekali lagi. Ya, siapa tuh kali nasihat yang kita berikan mungkin sepatah dua patah kata itu sangat berbekas pada diri kami. Ya, lihat Al-Hajjaj bin Yusuf. Itu sudah berlalu lama sekali loh, masih diingat. Yakin insyaallah lah. Kalimat-kalimat yang baik, nasihat-nasihat yang baik yang kita berikan kepada orang lain, selama kita memberikannya dengan penuh ketulusan, penuh keikhlasan, tidaklah mengharapkan kecuali hanya ridho Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dilakukan kecuali atas dasar rasa cinta dan sayang kepada yang bersangkutan, tidaklah dilakukan kecuali mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan bagi orang yang kita nasihati, insyaallah apa yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati dan selalu diingat sampai mati. Sesuatu yang keluar dari hati akan masuk ke hati dan akan diingat sampai mati. Yakin. Ya, demikian juga jenengan. Ya. Gak harus semuanya itu diserahkan kepada para asatidzah yang ada. Panjenengan dapatin ada santri keliru, salah, gak sopan, ingetin. Yang penting pakai bahasa yang enak untuk didengar dan bisa diterima. Ingetin. Ya. Tidak harus semuanya itu, wah aku kan dudu ustaz. Ya ben, enek ustaz kok.
Ben, enek. Belum tentu semua orang itu punya care, punya perhatian seperti jenengan. Ya. Kadang Masya Allah, sekarang itu kadang perhatian kita terhadap sesama, terhadap kesalahan yang dilakukan, padahal itu salah keliru, itu sangat apa ya, kurang. Kalau tidak dikatakan enggak ada. Ya, saya lebih menggunakan kata kurang. Maka monggolah, ya. Yang namanya proses pendidikan itu bukan hanya di tangan para asatidzah, tapi juga di tangan panjenengan-panjenengan sami. Jangan melihat posisi jenengan ada di mana. Itu hanya sekedar status dunia. Hanya sekedar status dunia. Ya, jenengan tahu, sudah. Pegang anaknya, kasih nasihat dengan baik. Ya. Saya rasa jenengan bisa. Itu akan berpahala besar. Jikalau yang bersangkutan menerima dan mengamalkan nasihat kita, bukankah itu menjadi pahala jariah yang akan terus kita nikmati pahalanya meskipun kita sudah mati, meskipun kita sudah tidak ada lagi di dunia ini? Satu dua kalimat, ya, sekali lagi, asalkan itu terungkap dari hati kita yang tulus, ya, bukan dengan nada marah, bukan nada jengkel dan sebagainya, insya Allah. Ya, berapa banyak mungkin sebagian jenengan yang sudah lama di sini, banyak santri mungkin yang ingat sama jenengan, lebih ingat kepada jenengan daripada kepada ustadznya. Mungkin ada momen tertentu, ada event tertentu, ada kejadian tertentu yang membekas pada diri si santri tadi, kemudian sampai diingat sampai sekarang ini. Mungkin adalah, anak yakin ada. Ya. Melebihi, ya, ingatan santri itu kepada ustadznya sendiri yang mungkin setiap hari berjumpa di kelas. Makanya mari, saya mengajak kepada diri pribadi dan juga panjenengan sami. Ya. Enggak usah, oh itu tanggung jawabnya fulan, itu tanggung jawabnya fulan, enggak. Kita bisa, kita mampu, kita tahu, lakukan. Ya. Pak Har pun bisa, ya Pak Har ya. Iya, ada santri main di bengkel, ternyata gini-gini ngomong yang enggak benar. Pegang aja, enggak boleh, moso santri kayak gitu, Masya Allah. Ngerti nih Pak Har, ya? Ya, gitu. Jadi enggak perlu, laporin weh, ngapain dilaporin? Masa akeh malah dilaporin. Nah, jenengan bisa nasehatin, bisa ngingetin saat itu, kenapa tidak? Ya, ya rahmatullah. Ada nggih? Nah, inilah Hajjaj bin Yusuf. Masih ingat itu adalah sudah berapa tahun yang lalu. Masih ingat didatangi itu gurunya. Saat Ibnu Sayyid, "Fajazakallahu min muallimin wa muaddibin khairan." Ya, "Ma sallaitu ba'daka salatan illa wa ana atadzakkaru qaulaka." Aku terus mengingat nasihat Anda wahai guruku, akhirnya pergi. Masya Allah. Al-Hajjaj ibn Yusuf, padahal terkenal dengan bengis dan kejamnya kepada orang, termasuk kepada para ulama rahimahumullah jami'an. Ya, berapa banyak ulama-ulama yang meninggal dunia di zaman beliau rahimahullah ta'ala. Tapi kemudian beliau di akhir hayatnya dikatakan beliau itu bertobat. Ya, Masya Allah. Ini Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi rahimahullahu ta'ala. Kemudian poin yang berikutnya, ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum jami'an, di antara yang perlu kita perhatikan dan perlu kita perbaiki saat kita salat adalah saat kita masbuk. Saat kita masbuk. Kapan kita dianggap mendapatkan satu rakaat bersama imam? Kapan? Kapan? Ketika kita bisa mendapati rukuk bersama imam, meskipun tidak sempat membaca surat Al-Fatihah, kan gitu kan? Gitu. Itu batasan. Kapan kita dianggap mendapatkan satu rakaat bersama imam adalah ketika kita mendapati rukuk bersama imam. Rukuk yang sempurna loh ya, bukan kenius lagi menyat, arep menyat, awet dia tembe rukuk, enggak. Berarti kita rukuknya enggak sama imam. Mergone apa? Pas kita mau rukuk, imam wis menyat, wis tangi soko rukuk arep iktidal. Itu enggak dianggap loh ya, enggak dianggap. Nah, terkadang sebagian makmum karena mengejar itu, ngejar ben tidak ketinggalan. Kadang apa? Satu, melayu-melayu, bedubrugan. Ya kan? Sampai di soft ngos-ngosan. Enggak memperhatikan soft lagi. Pokoknya itu sak ento-ento esof gitu, sak dapat yang sof. Padahal kita diperintah itu apa? Menyempurnakan sof yang di depan, menyambung sof yang terputus, ya.
Pokoknya yang penting sudah dapat soft, entah itu nyambung atau tidak, apakah di depannya masih ada yang kosong atau tidak, pokoknya yang penting dapat soft langsung rukuk biar dapat satu rakaat. Ini jelas yang pertama. Yang pertama ya, kalau kayak gini tidak sesuai dengan arahan Nabi alaihi salatu wasalam ya, untuk mendatangi sholat berjamaah di masjid itu dengan tenang, enggak gerusa-gerusu. Satu. Yang kedua, kadang kurang memperhatikan tadi untuk menyempurnakan shof yang di depan, padahal di depan mungkin masih ada. Kita harus berjalan. Otomatis kalau kita berjalan menyempurnakan atau menutup lubang shof yang ada di depan, mesti akan ketinggalan rukuk, kan gitu kan? Nah. Atau masih ada shof yang masih belum nyambung. Kadang kurang perhatikan. Yang kedua, kurang perhatian terhadap shof dalam rangka menyempurnakan ataupun melengkapi dan menyambung atau mengisi yang kosong. Yang ketiga, terkadang lupa untuk takbiratul ihram dengan atau sesuai syaratnya. Ingat, kita itu ketika mengucapkan takbiratul ihram wajib dalam kondisi berdiri tegap. Jadi Allahu Akbar, baru Allahu Akbar rukuk. Bukan ujuk-ujuk nyampe di shaf Allahu Akbar langsung rukuk. Itu namanya takbir rukuk, takbiratul intiqal, bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu diucapkan saat kita dalam posisi berdiri tegak. Jadi begitu nyampe langsung Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar baru rukuk lagi. Ya? Itu loh. Dan tidak perlu bersedekap, ya. Misalkan saya terlambat, ya. Kemudian imamnya sudah rukuk. Apa yang kita lakukan? Sudah softnya di sini, lalu kita Allahu Akbar. Enggak perlu sedekap. Kenapa? Karena kita tidak butuh sedekap. Karena sedekap itu dipakai saat kita membaca. Entah itu membaca doa iftitah ataupun membaca surat Al-Fatihah. Dan saat itu kita tidak sedang ingin membaca keduanya. Maka enggak perlu sedekap. Ya, enggak perlu sedekap. Karena posisinya imam sudah rukuk, kita enggak punya kesempatan untuk baca doa iftitah ataupun baca surat Al-Fatihah langsung. Allahu Akbar. Boten sedekap. Enggak usah, ya. Karena sekali lagi sedekap dilakukan kapan? Ketika kita dalam posisi membaca atau mendengarkan bacaan imam, itu sedekap. Kalau enggak ya sudah. Di Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar. Takbirnya lebih utamanya, lebih hati-hatinya dua kali. Satu untuk takbiratul ihram, posisi tegak, berdiri. Yang kedua adalah takbir intiqal ke arah ruku. Jadi jangan langsung tiba-tiba juga langsung ruku Allahu Akbar. Niku salatnya mboten sah. Ya, kadang sebagian orang kan gini, cepet-cepet Allahu Akbar. Gitu? Nemu enggak? Langsung Allahu Akbar. Lah, saat Allahu Akbar kan gini kan? Itu takbiratul ihramnya enggak sah. Dan sholat yang seperti itu berarti tidak sah. Ini perlu diperhatikan. Jadi datang dengan tenang, perhatikan shof. Kalau masih ada yang kosong di depan, isi terlebih dahulu. Kalau shofnya itu masih ada yang melompong, masih ada lubangnya, dirapatkan terlebih dahulu. Setelah itu baru dengan tenang Allahu Akbar baca takbiratul ihram. Mau dapat satu rakaat atau tidak itu takdir nanti. Ya, jangan sampai goro-goro golek sak rakaat ilang kabehan. Golek uceng kelangan delek. Nggih delek. Hanya pingin mendapatkan satu rakaat, satu sholat habis batal, ora sah. Iman. Nah, ini tolong diperhatikan. Kami pernah dua kali mengingatkan santri kayak gitu, ulangi sholatnya. Kenapa? Gak sah.
Ya, ulangi sholatnya. Kenapa? Enggak sah. Ya karena dia enggak takbiratul ihram, itu takbir intikal untuk ruku. Ya. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum jami'an. Dalilnya mana? Nabi SAW bersabda, "Idza qumta lis-salati fakabbir." Ketika kamu berdiri untuk salat, barulah baca takbiratul ihram. Itu dalilnya. "Idza qumta lis-salati fakabbir." Ketika kamu berdiri untuk salat, berdiri, fakabbir, maka bacalah takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihram dibaca kapan? Saat berdiri, bukan saat doyong mau rokok. Ini dalilnya. Ini dah dalilnya. Kemudian yang berikutnya, sebagian makmum yang masbuk, ya, wis telat pingin komplit, enten? Bisa enggak? Sudah terlambat banyak, pingin sempurna. Ada yang seperti itu pingin gitu? Pingin apa? Ada enggak? Jujur mawon, ada enggak? Sudah terlambat, pingin komplit, pingin lengkap, pingin sempurna, ada? Ada. Kira-kira bisa enggak? Kira-kira bisa enggak? Enggak bisa. Tergantung kecepatan. Tergantung kecepatan. Kecepatan ya. Sudah telat, ada hidangan makan, prasmanan. Kira-kira ijik komanan ora? Tergantung kecepatan dia lari. Kan gitu kan? Gitu. Ini konteksnya dalam salat apa? Orang sudah terlambat masbuk, sudah agak lama, kok pingin komplit, bisa baca surat doa iftitah, bisa baca surat al-fatihah, bisa baca suratan yang lain. Kira-kira bisa enggak itu? Ya tergantung kecepatan baca. Enggak. Susah itu loh. Susah. Makanya terkadang, satu hal yang perlu kita perbaiki, kalau kita masbuk, maka tolong, bagi makmum masbuk, doa iftitah itu menjadi gugur. Menjadi gugur. Jika memang waktu terlambatnya, durasi terlambatnya cukuplah lama. Kenapa? Ya, karena yang wajib yang menjadi rukun itu membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, kalau mau dibaca sejak awal doa iftitah, khawatirnya nanti malah ketinggalan gerakan rukuknya imam, malah kepontal-pontal baca surat Al-Fatihahnya tok. Makanya kalau kita masbuknya agak lama, kecuali kalau masbuknya ketinggalan takbiratul ihram hanya beberapa saat, monggo baca surat apa doa iftitah enggak apa-apa. Tapi kalau cukup lama sudah langsung saja baca surat Al-Fatihah. Doa iftitah gugur. Khawatirnya nanti kita baru selesai doa iftitah dibaca, imam sudah ruku. Ketinggalannya apa? Surat Al-Fatihah. Padahal surat Al-Fatihah itu rukun. Sementara doa iftitah itu sunnah. Nah ini loh. Maka langsung saja membaca surat Al-Fatihah, enggak perlu lagi membaca doa iftitah. Karena akibatnya ujung-ujungnya bagaimana? Ketika membaca dari awal surat doa iftitah dibaca, surat Al-Fatihah dibaca, imamnya ruku ora digagas. Wis ben, engko tak susule. Itu keliru. Itu nanti bisa ta'akhur tadi, mukhalafah nanti. Begitu kita mau ruku ternyata imam sudah iktidal. Itu tadi mukhalafah, itu sengaja bisa membatalkan salat. Karena sengaja menyelisihi gerakan imam. Gur pingin sempurna, lengkap, yo iftitah, yo surat Al-Fatihah, yo suratan, gitu loh. Makanya prioritaskan yang paling utama, yaitu membaca surat Al-Fatihah saja. Ae wondene jenek wektune, ya diteruskan baca suratan sambil menunggu imam memberikan komando untuk ruku. Gitu ya. Jadi untuk makmum masbuk dalam durasi yang cukup lama, doa iftitah itu gugur, tidak perlu dibaca. Kalau pingin baca doa iftitah yo telat. Ya, pingin komanan rodok komplit lawe yo aja terlambat kan gitu kan? Wong sing terlambat mesti go, meskipun komanan mesti lawe jene sing tek gitu. Enten sing pun telas, ora komplit lawe. Kan ngaten? Itu loh. Itu hanya sekedar apa? Ya, pikiran orang yang lapar kali ya.
atau mungkin mengangan-angankan nek koyong ngene iki sekali-kali nek panganan nang buri ngono ya. Enggak. Hanya canda Ustaz Muslim ya, jangan diambil hati. Nek direalisasikan juga kita terima-terima saja ya. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya adalah yang perlu diperhatikan ataupun yang perlu diperbaiki, dan insya Allah ini tidak terjadi di sini, tapi mungkin kita mendapati di luar, yaitu sikap sebagian jamaah yang masbuk ketika mendapati imamnya, karena dia punya ilmu memang, daripada ora kanggo rakaate, mending ora sah sisan. Karena dia tahu punya ilmunya, baru dianggap mendapatkan satu rakaat kalau bisa rukuk bersama imam, kan gitu kan? Karena dia punya ilmunya. Sementara imam dan makmum yang lain posisinya dalam kondisi sujud. Nah, ngapain ikut-ikutan? Wong ora dianggap, gitu ya? Iya. Itu iya. Jenengan pun gitu. Ngopo datak lembur-lembur barang ora ketong? Enggak, ini yo. Ya. Mending yo sesuai jadwal waktu kan gitu kan? Wes, ora dianggap ngopo dadak di iya, dipikir nemen kan gitu kan? Dadak di upayakan kan gitu. Wong ora dianggap kan. Pikirannya kan gitu kan? Enggak. Karena sebetulnya orientasi kita kerja bukan untuk upah, tapi untuk pahala. Kan gitu kan? Nek ngono kuwi penak gitu loh. Nek ngono kuwi penak. Ning mbok menawa wae dhewe wis turah pahala yo mbuh. Wis turah ganjaran ya, mbuh ya. Jadi wegah sing ngono-ngono kuwi wegah moh kan gitu. Tapi kita tetap ya. Makanya sebagian makmum yang datang terlambat masbuk ketika mendapati imamnya sedang sujud atau sedang iktidal, karena dia tahu meskipun dia mengikuti gerakan imam gak mungkin dianggap satu rakaat, ya mending nanti aja ketika di rakaat berikutnya wis telang genah dianggap sak rakaat kan gitu kan, sudah jelas ngopo dadak melu-melu ora dianggap kok gitu. Orang apa namanya sikap yang seperti itu tidak dibenarkan, karena satu bertentangan dengan siapa? Dengan sabda Rasulullah SAW. Nabi SAW itu memerintahkan kepada kita, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila shalah wa 'alaikum bis-sakinati wal waqar." Ketika kalian mendengar iqamat dikumandangkan, maka datangilah salat dan kalian dalam kondisi sakinah wal waqar. Jangan berjalan bukan berlari. Berjalanlah untuk menuju masjid untuk sholat, wa alaikum bisakinati wal waqar, dan kalian dalam kondisi tenang, santai, enggak berusa-gusu, enggak kesusu, enggak buru-buru. Wala tusri'u, jangan buru-buru. Fama adraktum fasallu, gerakan apapun yang kalian dapatkan dari imam dan jamaah yang lain, maka lakukan seperti gerakan mereka. Wa ma adraktum fasallu. Ini perintah. Wa ma fatakum fa'atimmu. Dan gerakan-gerakan ataupun rakaat-rakaat yang kalian tertinggal, maka sempurnakan. Maka sempurnakan. Ya. Jadi ini faedahnya apa? Fadilahnya apa? Menegakkan dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab itu dalam hadis yang lain dikatakan, man wajadani raki'an aw qa'iman aw sajidan falyakun ma'i ala halati allati ana 'alaiha. Man wajadani, barang siapa yang mendapati diriku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, raki'an, baik dalam kondisi rukuk, aw qa'iman atau dalam kondisi berdiri, aw sajidan atau dalam kondisi sujud, falyakun ma'i ala halati allati ana 'alaiha, maka hendaknya dia mengikuti gerakanku saat itu. Nek pas rukuk ya melu-melu rukuk, kalau berdiri ya ikut-ikutan berdiri, kalau sujud ya ikut-ikutan sujud. Ini itu perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Yang kedua, selain menunaikan perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam, yang kedua untuk nambah-nambah pahala.
ya, untuk nambah-nambah apa? Pahala. Pahala sujud, pahala iktidal, pahala zikir-zikir yang dibaca selama gerakan-gerakan itu, kan itu tambahan, ya, yang akan kita dapatkan yang berbeda dengan jamaah-jamaah yang lain. Makanya ada sebuah pertanyaan, sholat apa yang tasyahudnya lebih banyak daripada bilangan rokaatnya? Hah? Sholat apa yang tasyahudnya itu lebih banyak daripada bilangan rokaatnya? Maghrib sih gimana? Masbuk, masbuk yang gimana? Masbuk yang gimana? Hah? Masbuk yang gimana? Masbuk yang gimana? Betul, salat maghrib jelas. Bagi makmum masbuk, makmum masbuk yang gimana? Yang ketinggalan berapa? 1.5 rakaat. Ora hening, ketinggalan 1.5 rakaat. Ya, bagi makmum masbuk dalam salat maghrib, ya, yang mendapati imam sedang melakukan gerakan setelah rukuk di rakaat kedua, entah itu sujud, entah itu duduk di antara dua sujud, tahiyat awal, kan gitu kan, gitu. Maka pasti, karena apa? Rakaat itu nggak dianggap, dia sudah dapat apa? Tasyahud satu, dapatkan satu tahiyat. Kemudian di rakaat terakhir bagi imam dan makmum yang lainnya kita baru dapat berapa? Satu, wis tahiyat meneh. Kemudian kita melengkapi, harus melengkapi berapa? 2 rakaat, ya kan? Kemudian di rakaat kedua kita duduk lagi tahiyat. Kemudian di rakaat ketiga, karena kita ketinggalan 2 rakaat tadi, kita tahiyat lagi. Tahiyatnya berapa? Tasyahudnya 4 kali, tahiyatnya 4 kali. Ning rakaate gurping 3, apa ora bathi? Ya. Ning ojo sengojo ngeri terus ben bathi tasyahud karo tahiyat. Kan gitu kan, itu. Nah, ikhwatul Islam wa khatibitin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian satu hal yang perlu diperbagi pula adalah bagi orang yang terlambat, ini masih masbuk, masalah yuk. Istilahnya hobi kita itu masbuk masalahnya, ya. Tak sing oke masbuk, masbuk sik iki. Ya. Yo nganti nikah yo masbuk kok ya. Wis moga-moga sing iki jomblo tahun ngarep atau tahun ngarep Idul Fitri iki wis enek pasangane. Alhamdulillah. Amin. Syukur-syukur sahur wis enek kon cone. Mesti ngamine paling banter mesti semangat dhewe iki. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau seandainya kita masbuk, tengok kok soft sudah full semua. Sudah full semua. Cuma dia sendirian. Bolehkah yang bersangkutan jawil koncone sine ngarepe kon mundur kon ngancani? Boleh atau tidak? Yang masih melakukan. Ada yang masih melakukan? Beda sama anu ya, kalau sholatnya gini loh ya. Imam sama makmum gini. Kemudian kita menjadi makmum kedua, ya. Kita tarik ini biar bareng sama kita itu boleh. Enggak, ini kasusnya adalah shof sudah penuh semua. Kita masbuk, terlambat. Kemudian kita mau sholat, mau senang buri dewi. Nah, benenek koncone narik teman yang ada di depan, shof depan ditarik ke belakang untuk nemenin kita. Boleh tidak? Hah? Golek konco sore entuk. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Jenengan sudah pernah melakukan belum? Nek durung aja mbok lakoni. Nek wis tahu kudu dimareni, ngono lho. Penak toh? Iya. Itu enggak boleh. Kenapa? Itu zalim namanya. Zalim. Satu, zalim kepada orang itu. Lang kudune entuk barisan ngarep kok malah ditarik akhirnya entuk barisan buri. Zalim kan? Zalim. Yang kedua, zalim kepada yang lain membikin barisan itu bolong.
Kalaupun tidak bolong, menjadikan shaf itu tidak sempurna. Padahal kita disuruh untuk merapatkan barisan dan menyempurnakan barisan. Gara-gara kita ambil satu itu, menjadikan shafnya bolong, enggak rapat. Atau kalaupun rapat, jadi tidak sempurna. Itu zalim namanya. Kan gitu kan? Zalim. Makanya tidak diperbolehkan. Lah terus solusinya piye? Sementara ada hadis yang mengatakan kita tidak boleh sholat sendirian di belakang shaf. Kan sendirian tuh. Kita enggak boleh sholat sendirian di belakang shaf. Daripada saya nanti dimarahin sama HRD wis jam 3 wayah podo kondur, guru-guru pengajian kondurnya telat, aku malah masalah wah dihitung sih masalah nek pulangnya terlambat kan enggak dihitung toh? Enggak toh? Tapi kalau datangnya terlambat baru dihitung toh? Iya, mulane saya tetap tepat waktu sudah jam 3. Ini menjadi lanjutan pada pertemuan yang akan datang. Ingat-ingat ya. Solusinya gimana? Nek narik itu enggak boleh karena zalim. Kalau sendirian ada larangan sholat sendirian di belakang shaf. Solusinya gimana? Nah, nanti saya tunggu jawaban saking jenengan. Tenin. Saya minta jenengan bes, apa namanya pas kajian nanti, pas jatahnya saya, itu saya minta satu orang untuk menjelaskan. Ben aku yo sinau sana dari jenengan. Yo, maksud aku terus kan yo. Kolo-kolo yo ngrungokke saka wong liyo kan penak. Gitu saja. Ini sudah jam 3 ya, apa yang kita bahas dan kita kaji pada kesempatan siang hari ini semoga bermanfaat khususnya untuk diri kami pribadi, umumnya untuk antum semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya hadirin semua untuk memaafkannya. Aku qulu qali hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.